English Rumpers, balik lagi sama gua guys. Guys, di video kali ini gua mau membagikan tutorial guys. Nah, jadi tutorial kali ini merupakan tutorial sangat unik guys. Nah, di sini gua mau membagikan bagaimana caranya kita untuk mengirimkan suara yang unik ke teman kita ataupun saudara kita ataupun pacar ataupun siapapun itu guys. Nah, di sini caranya sungguh gampang sekali guys untuk mengubah suaranya. Kalian bisa menggunakan fitur ini untuk mengubah suara kalian. Misalkan suara kalian pengen membohongi seorang atau kalian nggak pede dengan suara kalian, jadi kalian bisa menggunakan aplikasi ini guys. Nah, apa namanya aplikasinya guys? Jadi aplikasinya itu namanya Voice Changer Effect guys. Nah, kalian pilih Voice Changer Effect yang ada gambar birunya isi orang senyum di dalamnya guys. Nah, kayak ini guys, ingat yang ada gambar birunya ya guys. Nah, setelah kalian download, kalian bisa klik open guys. Nah, di sini kalian bisa merecord dengan mengklik tanda pada ini guys. Nah, kalian bisa recording. Jadi kalian misalkan pengen ngomong sesuatu ke teman kalian. Nah, misalkan gua akan contohkan di sini guys. Halo bro, apa kabar bro? Semoga kamu baik-baik aja ya. Nah, kan udah guys, kalian klik. Nah, setelah itu kalian bisa pilih guys. Nah, kalian mau suara apa di sini guys? Kalian bisa menggunakan suara helium, hexafluoride, robot, big robot, cape, macam-macam nih guys. Kalian bisa pilih salah satu guys. Nah, gua akan coba salah satunya guys. Coba gua akan pakai suara yang drum. Halo bro, apa kabar bro? Semoga kamu baik-baik aja ya. Ya, lumayan unik guys yang drang. Kemudian gua mau coba yang underwater juga. Halo bro, apa kabar bro? Semoga kamu baik-baik aja ya. Ini juga bagus guys. Kalau gua pakai megaphone. Halo bro, apa kabar bro? Semoga kamu baik-baik aja ya. Nah, kalian bisa juga memasukkan suara kalian di sini, guys. Jadi kalian bisa membuat suara-suara aneh dari aplikasi ini, guys. Nah, cara nge-share-nya, guys. Nah, misalkan gua mau share yang suka di sini adalah suara cyborg, guys. Halo bro, apa kabar bro? Nah, caranya kalian klik pada titik tiga ini, guys. Kemudian kalian klik share. Nah, nanti kalian bisa memilih mau share suara kalian dengan suara cyborg ini ke sosial media ataupun aplikasi chatting yang kalian punya guys. Nah, di sini gua akan kirimkan lewat WhatsApp guys. Setelah itu kalian pilih penerimanya, kalian kirim guys. Nah, setelah kalian kirim itu, maka kalian mengirimkan suara yang tadi berbunyi cyborg tersebut kepada teman kalian guys. Nah, kalau gua putar di sini guys. Halo bro, apa kabar bro? Nah, otomatis dia akan berbunyi seperti cyborg guys. Nah, gimana, menarik kan tips yang gua kasih? Nah, nanti gua akan buatkan sebuah video lagi guys, bagaimana caranya kita mengubah suara laki-laki yang mengembang kayak gua ini itu menjadi suara wanita yang sangat lembut sekali guys. Nah, nanti gua akan bagikan tutorialnya kepada kalian. Namun, pastikan kalian untuk like, subscribe, dan komen di video gua dulu biar gua tambah semangat bikin videonya guys. Nah, setelah itu baru gua akan buatkan video bagaimana caranya kita mengubah suara kita yang mengembang ini menjadi suara cewek yang lembut dan seksi sekali guys. Oke, sekian aja yang bisa gua sampaikan. Thank you for watching and see you in the next video.